acara ini agar semua kalangan ya, mulai dari anak-anak sedini mungkin dan juga tingkat SD, SMP, SMA, masyarakat dan masyarakat umum ya kan, tidak lupa dengan perjuangan. Kita momentum 10 November Hari Pahlawan. Walaupun kegiatan itu kita kemas, kita ramu dengan bermakai aneka ragam dengan kekinian ya kan, supaya mereka juga bisa senang. Jadi memang titik berat tahun ini untuk peringatan Hari Pahlawan ini adalah lebih bersikap edukasi. Makanya ada lomba-lomba, ada workshop, ada talk show ya kan. Dan ke depan mudah-mudahan kita akan tingkatkan lagi. Akan terus bersinergi dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit untuk mengembangkan bagaimana sama-sama kelapa sawit ini menjadi komoditas ekonomi yang membanggakan ya. Kita bersama-sama menghempang Black Campaign ya, museum dengan kegiatannya sendiri gitu. Terima kasih sama PPKS yang telah banyak mendukung kami juga. Pak Polo dan subscribe.